Hadirin persilakan duduk kembali. Dan kembali atas nama terpidana Insinyur Basuki Cahaya Purnama MM alias Ahok menyatakan dibuka dan terbuka untukmu. Alasannya macam-macam. Yang satu itu saya nggak mau sebut namanya, cuma salah satu saja. Yang lainnya bisa mungkin bisa dilihat dan dibandingkan. Contoh, ketika Pak Ahok diputuskan harus ditahan langsung. Nah, putusan ini juga memperlihatkan banyak sekali kehilafan hakim ya. Dasar penahanannya di satu sisi hakim memberikan pertimbangan bahwa Pak Ahok itu kooperatif. Salah satu dasar penahanan kan takut mengulangi perbuatannya. Dan itu tidak diuraikan, kenapa Pak Ahok harus ditahan seketika. Padahal pada saat itu juga Pak Ahok langsung menyatakan banding. Nah, teman-teman wartawan bisa bandingkan dengan kasus yang satunya pasti. Yang kedua adalah, pada waktu Pak Ahok selama persidangan, baik dari kepolisian, kejaksaan maupun selama sidang itu tidak pernah ditahan. Dan Pak Ahok tidak pernah terlambat, sangat kooperatif. Dan itu dijadikan bahan pertimbangan, hal-hal yang meringankan, disebutkan Pak Ahok itu sangat kooperatif. Orang itu ditahan langsung karena takut mengurangi perbuatannya. Tidak mungkin lagi Pak Ahok akan mengurangi perbuatannya atau menghilangkan alat-alat bukti atau barang-barang bukti. Dan melarikan diri, nggak mungkin, karena selama ini Pak Ahok sangat kooperatif, ini salah satunya. Selain itu juga, contoh, para pelapor itu banyak sekali kejanggalan-kejanggalannya dan itu tidak dijadikan pertimbangan. Pada waktu mereka membuat surat laporan di kepolisian, BAP-nya itu jelas sekali bahwa itu adalah sama. Mungkin kita bisa refresh memori kita balik pada waktu sidang dahulu tahun lalu. Pada waktu sidang itu jelas sekali, banyak sekali saksi-saksi pelapor itu yang isinya sama. Dan jangan lupa, tidak ada satupun penunjuk Kepulauan Seribu yang melapor. Tidak ada yang merasa tersinggung ataupun marah. Hal ini menjadikan pertimbangan juga. Itu baru marah dan tersinggung sesudah ada editan si Bapak sana. Menangkap maksudnya, ya. Wartawan semua ikut pada waktu Pak Ahok ada di Kepulauan Seribu. Logikanya kita. Orang marah dan tersinggung immediately. Seketika itu juga, kalau kita menyinggung agama orang lain, orang yang ada di sana langsung bereaksi. Apalagi yang hadir di Kepulauan Seribu adalah banyak sekali orang-orang pandai, tokoh masyarakat dan sebagainya. Dan juga dihadirin oleh semua teman-teman wartawan. Dan itu disiarkan. Pidato Pak Ahok di Kepulauan Seribu itu disiarkan. Tidak ada protes, tidak ada marah-marah. Tidak ada yang peduli, semuanya adem ayam. 9 hari sesudah itu, baru ada postingan si bapak satunya.